paksa manusia supaya dia terima berapa hari tarawih. Siapa nak terima, terima. Siapa tak si terima pun tak ada gapo. Cuma kita tunjuk jalan yang betul, yang benar, mengikut apa yang Allah Ta'ala perintah dan Nabi SAW buat contoh, royak, sapa, apa tu, mengikut soal lagi penerangan para ulama. Nah, ulama-ulama lah orang yang berjasa di dalam agama ni untuk menyebar kebaikan ke, kepada semua masyarakat seluruh dunia. Mari itu barang molek, barang harga, orang ambil kita tahu dah letong siapa, kita berasa lagi mana. Cik, kita berasa hati, kalau aku tak wik kampung pun lebih molek. Aku wik orang yang ada nak lagi banyak lagi ni. Barang ni barang molek, barang boleh makan, boleh minum, boleh guna, barang kadang-kadang barang harga mahal. Dia tahu dah letong siapa main-mainnya. Supaya juga dengan orang kafe yang ingkar tak seterima ajaran Quran, ajaran Islam ni, yang paling belakang, mu'ridin, artinya paling belakang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ya'tihim min dzikrin min ar-rahman muhdatsin illa kanu 'anhu mu'ridin faqad kadzabu fasaya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ آيات 5 sampai ayat 9 surah Asy-Syu'ara. Sambung daripada ayat sebelum pada ni sebagai muqaddimah ataupun permulaan surah yang Allah Taala yang Allah Taala firman hubungnya dengan Nabi kecut hati. Apabila Nabi sapa wahyu ataupun sapa Quran kepada orang ramai, tapi ada segolongan manusia yang tidak beriman, maka Nabi berasa hati dan kecut hati. Allah rakyat katanya, kalau sekiranya kami mahu, maknanya, kalulah kami kehendaki, tentulah kami akan turunkan kepada mereka satu mukjizat dari langit. Mukjizat di sini artinya benda hok plek pelalat. Nah, sama ada bentuk Quran ataupun bentuk pasang benda-benda yang orang ramai tak pernah tengok sebelum daripada ni. Nak jadi mereka yakin dan nak terima ajaran Allah dan sebagainya yang menjadikan mereka tunduk kepadanya. Nah, dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh 1198, yakni kalaulah Tuhanmu hendak memaksakan mereka untuk beriman, tentulah ia akan menurunkan kepada mereka sesuatu mukjizat dari langit yang akan menjadikan mereka tunduk mematuhinya. Ni tu hai rakyat katanya kalu. Kalu-kalu ni boleh jadi, boleh jadi jadi, boleh jadi tak jadi. Begitulah. Tapi umumnya, kalu ni adalah benda tak jadi. Sebab tu, iman yang ada pada seseorang manusia ni adalah Allah Ta'ala sendiri pilih untuk orang tu duduk di dalam iman. Apatah lagi, di zaman Nabi, masa bukber, manusia nak jadi kafir ataupun kufur pokok dia tu hilang, lepas tu masuk iman, duduk di dalam jiwa, dalam hati. Bukan mudah benda ni. Tapi bagi orang yang Allah Ta'ala kehendak, maka seni-seni dia tahu jahiliah dia, tahu kufur dia, maka dia terima Islam. Alhamdulillah. Lagi, tetapi Tuhanmu tidak menghendaki yang demikian. Kerana masing-masing diberi kebebasan memilih setelah diterangkan kepadanya mana yang benar dan mana yang salah. Itulah dasar Islam yang Nabi dan semua Rasul-Rasul, Nabi-Nabi, dakwah, wayak, sapa Islam kepada orang ramai, bukan duk gi bangkap orang supaya masuk Islam ataupun beriman. Supaya juga dengan kita zaman sekarang ni sampai ke hari kiamat. Tidak ada siapa-siapa yang
duk paksa manusia supaya beriman. Walaupun orang Islam kita sendiri pun, sama-sama Islam kita seru, kita royak, kita dakwah, kita ceramah, kita khutbah, kita gapo semua tiap-tiap kali. Bukan kita bangkap ataupun paksa manusia supaya dia terima gapo hak kita royak. Siapa nak terima, terima. Siapa tak seterima pun tak ada gapo. Cuma kita tunjuk jalan yang betul, yang benar, mengikut apa yang Allah Ta'ala perintah dan Nabi SAW buat contoh, royak, sapa, apa tu, mengikut soal lagi penerangan para ulama. Nah, ulama-ulama lah orang yang berjasa di dalam agama ni untuk menyebar kebaikan ke, kepada semua masyarakat seluruh dunia. Mari ayat yang kelima yang saya baca saat ni. وَمَا يَأْتِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ. Ini ayat ni dia kata sebagai ayat umum yang ada pada sifat-sifat orang kafir. Iaitu apa? Dan tidak datang kepada mereka peringatan serta pengajaran yang baru dari Allah Ar-Rahman, melainkan mereka tetap berpaling mengingkarinya. Maknanya, benar hak baru-baru Quran waktu Tuhan waktu turun Quran kepada Nabi Muhammad ni, orang-orang kafir paling belakang-belakang. Tak saya terima, tak saya dengar, buat menganying main. Ha, tu. Hati tak terima dan sebagainya. Jadi wallahu alam lah nak kata lagu mana eh. Orang dia tak saya terima so ikut we. Dia tak saya. Kita kacau we pun dia tak saya. Dia paling belakang. Cuba kita gambar, ni saya buat gambar yang mudah-mudah dah. Kita wi barang gapo-gapo so kepada orang. Benda tu dia bukan tak kena sangat benda hak kita wi, tapi dengan sebab dia tak cok kepada kita. Boleh jadi dia clear kina kita. Yang ambil hati kita, tekah kita hunjuk barang wi barang tu dia nampak dia terima kasih, tapi dia jalan sebetulnya tahu dah datang siapa. Cuba kita gambar. Ambil barang, duduk sebentar, jalan-jalan-jalan sikit, piung, tak ada letong siapa. Kalau lah kita tahu katanya barang kita wi tu, barang molek, barang harga, orang ambil kita tahu ada letong siapa, kita berasa lagi mana. Cikak, kita berasa hati, kalau aku tak wi kembung pun, lebih molek. Aku wi korang yang ada nak lagi banyak lagi ni. Barang ni barang molek, barang boleh makan, boleh minum, boleh guna, barang kadang-kadang barang harga mahal. Dia tahu dah datang siapa main-mainnya. Supa juga dengan orang kafir yang ingkar tak seterima ajaran Quran, ajaran Islam ni. Dia paling belakang. Mu'ridin artinya paling belakang. Halang, tak se sungguh-sungguh. Masya Allah. Inilah namanya orang kafir sungguh-sungguh. Kafir artinya orang yang patise, tak seterima betul-betul ajaran Allah, ajaran Nabi dan sebagainya. Tuhan pun ayat lagi. Faqad kadzabu fasayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Oleh kerana mereka telah mendustakan Al-Quran. Zaman-zaman dulu ni orang ingkar Quran ni masya-Allah belawer dengan Nabi. Belawer-belawer sungguh supaya nak pergi nak pergi-pergi sungguh. Tak saya terima sebab apa? Sebab dia benci kepada ajaran Nabi itulah. Dok jadinya apa kacik gigi gerai nak bunuh Nabi, nak bunuh, nak seksa para sahabat sebab Quran ni dah. Sebab Nabi pucanya Nabi dak sapa Quran kepada orang. Witi ciwit orang-orang jahiliah dulu dia tak save orang dak mari dak haru dak khianat. Ciwit dang dem pok-pok dia. Dia dak minum arak, dia dak judi, dak joget dengan tino. Duk go tu, duk go ni. Ay, latar-latar Nabi buat mari. Ajaran Quran, mari duk royak. Suruh berimeh dengan Allah. So, suruh berhenti maksiat. Suruh berhenti minum arak. Go tu, go ni, go tu, go ni. Masya Allah. Sabit tu lah. Puak-puak yang pasang kedebel-kedebel, lawe-lawe ni. Dia lawe sup-sup. Dia kira katanya, sup. Kehendak dia. Dia nak lawa Islam, nak lawa. Tak sewa jadi Islam ni ada atas muka dunia. Sebab itulah Allah janji. Dalam Quran, sekarang kita baca saat ni. Ya ayuhan Nabi, hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Hei Nabi,
Allah nak pokong mu, nak jaga mu dan nak jaga juga orang-orang beriman. Masya Allah. Orang yang ikut ajaran mu, tetap Allah Ta'ala akan jaga. Allah wayak juga. Ya ayuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wallahu ya'asimuka minan nas. Hei rasul, mengsapalah ajaran yang diperintah kepadamu. Maknanya, mengsapalah Quran yang Tuhan buat turun kepadamu. Kalau sekiranya mung tak jalan tugas ni, maknanya mung tak jalan tugas tabligh sapa ajaran Allah kepada orang. Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah janji di dalam Quran, Tuhan Allah akan jaga daripada bahaya manusia yang nak buat kepada mung, hei Nabi. Maknanya, mung tidak akan mati dengan tangan manusia. Orang nak bunuh mung tak boleh. Orang buat gapa-gapa pun adalah sebab gapa-gapa yang Allah Ta'ala pongkan Nabi daripada kena panuh, kena apa, kena tikai. Siapa ke orang Yahudi ni, pergi wang yapit di bawah makin ni Nabi. Saya biasa duk rayak acak-acak kali dah. Nabi ni, dijepuk oleh orang Yahudi untuk pergi berunding, pergi kecek. Maka orang tino sorang ambil yapit bubuh dalam roti tak nak bagi Nabi makan. Nabi kecek bobel-bobel lama dengan Yahudi, berunding lah nak pergi kecek kira bagaimana kita nak duduk dalam Madinah ni nak jadi sengup santik. Tapi alhamdulillah mujurnya Jibril mari bisik di telinga Nabi, royak katanya, mung jangan jepuk hei Muhammad, makan ni ada racun. Yahudi duk kacik gigi, eh bila yang nak jepuk makan? Eh bila yang nak makan air? Bila yang nak makan roti? Kalau kecek mudah-mudah, makan mampu juga. Gitu. Nak bunuh Nabi. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala jaga Nabi. Daripada tangi yang jahat manusia nak buat kepada Nabi. Alhamdulillah. Nabi boleh sapa Islam, sapa ke? Wiknati sutai. Atu, nah ayat katanya Nabi sapa royak Islam, sapa ke sempurna ajaran Quran, sebuah Quran, barulah Allah Taala ambil nyawa Nabi. Ki, sapa Quran ni manusia dok menetel, dok apa, dok tak setuju dengan Nabi. Zame kita zame lani pun lagu tu. Siapa yang duk kuat dengan Quran, duk dengan Quran, sebar Quran, bakit semangat orang ramai dengan Quran ni. Fai satru, hak pasang tengok, dia ni dah ni. Dia ni dah duk akak orang, duk wi pahami kepada orang, kena supik wi mati ni orang ni. Dia mati dia seorang tak apa mujo. Tapi kita harap mudah-mudahan walaupun siapa saja ngajar Quran, sapa Quran, sebar akak manusia nak jadi pahal boleh keduduk ke dengan Quran. Kalau lah mati orang ni seorang pun akan ada lagi puluh-puluh beratus lagi yang dek sapa Quran di dalam sangkum Islam. Kita harap macam tu. Sebab Quran tidak akan mati selama mana dunia dek ada. Cuma duduk di yuk samai, telan samai tu boleh jadi adanya kuat orang, okay, adanya rendah, ada lemuh orang. Okay. Tapi kita harap dengan isi kandungan yang ada di dalam Quran ni masih lagi subur dan masih lagi duk miciwi jiwa kepada orang ramai. Sebab tu saya royak di sini katanya, marilah kita pakat terima ajaran Allah, ajaran Nabi. Jangan we serupa dengan orang-orang kafir pada zaman dahulu bila dibaca Quran kepada puak-puak dia. Paling belakang lalu dah, tak saya terima. Menetai pula tu. Sebab itulah tu herayat di dalam ayat ni, oleh kerana mereka telah mendustakan Al-Quran, maka sudah tentu akan datang kepada mereka berita-berita, iaitunya azab mengenai perkara yang mereka ejek-ejek itu. Haduk-duk nganying, haduk kata, pasal nganying-nganying lah. Ini, nanti tengok, azab akan turun kepada puak-puak pasal itu. Seperti mana azab turun pada orang-orang zaman dulu.
kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Yunus dan sebagainya, Masya Allah. Tu hai peracur berlaku. Sebab tu orang-orang zaman dahulu tu hai peracur melalui azab. Sedangkan Nabi, puak-puak dia masih hidup lagi. Boleh duduk tengok, oh kaum aku kena, kena seksa dan sebagainya. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh lagi ni. 1199. Yakni mereka akan menerima berita yang membuktikan kebenaran apa yang telah dijanjikan di dalam Al-Quran, iaitunya azab sengsara di dunia dan di akhirat. Kalau tak kena di dunia tapi tetap kena di akhirat. Ni kita akan boleh tengok dah. Peristiwa yang sedang kita duduk baca ayat-ayat Quran ni, kita kena ingat molek. Bahawa sampai di akhirat sikit lagi kita akan boleh tengok orang-orang yang jadi wacok. Jadi pala jahat karut. Duk lawe ajaran Nabi-Nabi zaman dahulu sampai ke akhir dunia. Boleh jadi kita tak tahu katanya seteru Islam duduk wang pen gapo hari-hari dia nak khianat orang Islam, nak khianat agama Islam, nak khianat Quran, nak feng masuk dalam benda-benda yang ada di dalam ajaran agama. Ni insya-Allah nak nanti tengok esok. Saat ni saya duk fikirlah nak buat mari kau tak sewa hari, iaitu nya kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat yang orang buatlah ni dah. Ada khamsah bahasa Arab An-Nabi. Bersebut Nabi SAW. Tapi kitab tu kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Dia tulis lalu Az-Zabur kong Nabi Dawud. Tulis dengan bahasa Sier. Saya baru minta, tak sampai seminggu lagi, minta dengan orang Kristian seorang duduk di percuap kirikan. Iaitu dia agama Kristian apa yang Protestan. Saya baca, mula baca, tengok, Masya Allah. Kalau dia orang Islam kita, hak pasang kuamru, tak siapa. Gi baca isi dalam itu, pakai gi lalu dah. Ni yang dia buat dah, dia atur Masya Allah. Siapa kau sebut nama Nabi Muhammad pun ada selawat dalam itu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok. Dia tulis nak jadi masuk dengan cara-cara orang Islam. Orang Islam baca surat lagu mana, dia nak jadi sama klom-klin. Ini tengok, ni nak ayat katanya, ni yang sungguh, dia masuk, feng masuk. Sebab tu dalam buku-buku, sengguh-sengguh dah. Orang-orang Syiah tulis, orang Kristian tulis, orang Yahudi tulis, Masya Allah. Banyak buku-buku yang dia usaha. Kalau dia kecek, boleh jadi orang tak terima. Tapi bila jadi bentuk pasang surat, orang baca, klom-klin masuk di dalam tu. Pakai peher supaya dia selalu dah. Nanti tengoklah insya-Allah esok pagi kalau tak ada uzur ke apa, saya buat mari tunjuk kepada kita beberapa buku yang dikira katanya orang usaha nak jadi agama Islam ni penuh pemahami agama, ajaran dan sebagainya. Itulah orang duduk usaha supaya hilang Islam daripada muka bumi ini. Allah Taala raya liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka itu usaha supaya nak hembuh Islam tak siwi ada, tapi Allah tetap menyempurnakan Islam nak jadi molek semua Islam kepada hamba-hambanya yang dia sayang, walaupun orang-orang kafir tak kena sekalipun. Panjang sikit pagi dah hari ini, insyaAllah kita sambung esok pula ayat seterusnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.